Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Singkawang, Haji Aprijal SPD MPD, dengan ini mengajukan proposal menjadi SMK Pusat Keunggulan. Adapun kompetensi yang akan kami ajukan adalah kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Potensi wilayah Kota Singkawang adalah kota terbesar kedua di Kalimantan Barat dengan potensi daerah di sektor perdagangan dan pariwisata, serta mayoritas penduduknya bekerja di sektor perdagangan, sehingga jurusan bisnis sangat tepat untuk dikembangkan di wilayah Kota Singkawang. Hubungan industri SMK Negeri 2 Singkawang sudah menjalin kerjasama dengan IDUKA, yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya Terbuka. Inovasi yang akan kita lakukan, mengembangkan minimarket, mengembangkan pemasaran secara online, peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan magang ke IDUKA, meningkatkan kompetensi siswa, skema bisnis daring dan pemasaran KKNI level 2 melalui LSP B1. Melengkapi fasilitas laboratorium sesuai standar nasional, menambah kerjasama dengan IDUKA lainnya. Gambaran kondisi SMK Negeri 2 Singkawang 5 tahun ke depan. Berikut ini adalah rencana jangka menengah. Sekali lagi, saya atas nama Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Singkawang, dengan ini bertekad untuk menjadikan SMK Negeri 2 Singkawang menjadi sekolah yang menjadi pusat keunggulan. Pusat untuk orang-orang belajar di SMK Negeri 2 Singkawang menjadi sekolah yang hebat dan sekolah yang unggul. SMK 2 hebat dan unggul. Terima kasih. Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, mendukung sepenuhnya SMK Negeri 2 Singkawang menjadi SMK Pusat Keunggulan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Maka kami sangat mengapresiasi dan mendukung secara total untuk mengajukan SMK Negeri 2 Singkawang untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan.